sahabat semua, ini adalah karburator asli bawaan mesin rumput yang saya oprek ya. Dan ini adalah manifoldnya. Jadi pada mesin rumput yang saya oprek ini, manifold ini akan terpasang seperti ini ya. Pasang seperti ini. Kemudian karburatornya dipasang seperti ini. Kita akan merombak dengan memasang karburator Senso Mini ini ya. Nah, bentuk bagian dalam dari karburator Senso Mini ini seperti ini ya. Jadi tidak bisa kita pasangkan manifold ini ke sini. Nah, dan juga tidak bisa kita langsung pasang seperti ini. Untuk itu kita akan buatkan adaptornya ya, dari sini masuk ke sini. Oke, nah bagi Anda yang tertarik ingin mencoba membuat manifold untuk karburator Senso Mini ini, simak video ini terus. Saya menggunakan plat aluminium ya, plat aluminium tebal 4 mili. Nah, ini pas sekali nih posisinya. Ya, tinggal nanti di bagian ujung ini kita potong sehingga nanti pas bisa masuk ke lubang baut sini. Nah, bagian ini juga sama. Ini pas sekali nih. Dan ini bisa kita gunakan sebagai adaptor dari blok ke sini nanti. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat mal. Nah, malnya seperti ini. Yang kita butuhkan ini mal ini ya, lubang ini sama lubang ini. Nah, yang ini yang dua ini enggak ada pengaruh nih, sama saja ya. Jadi ini yang perlu kita buat malnya adalah ini. Gosok pakai pensil untuk melihat lubang baut ini nanti. Nah, seperti ini. Sudah dapat ya, posisi lubang baut, posisi lubang karbu. Nah, kemudian selotip ini kita tempelkan ke sini ya. Sudah, jadi yang perlu kita ini saya ambil posisi tengah sini ya.
kita bor inang ini sama yang ini kita lubang. Saya potong dulu ya. Nah, ini hasil setelah saya lubangi dan saya potong ya. Ini bisa kita lepaskan. Nah, ini kita amplas nanti. Oke, seperti ini nanti tinggal kita pasang di sini. Nah, seperti ini pas ya. Jadi ini pas. Oke. Oke, jadi sudah ya, kita sudah punya adaptornya, sudah pas. Lubang hisap ya, lubang hisap dari karburator nanti ini masuk ke crankcase. Nah, ini jadi posisi seperti ini nanti. Nah, posisi seperti ini, kemudian ini masuk ke sini, selang hisap untuk karburator ini, sistem hisap dari tangki. Posisi tangki bisa di bawah, nanti dia memerlukan lubang hisap dari crankcase, jadi memanfaatkan vakum dari pistonnya. Gitu ya, seperti ini. Nah, posisi crankcase-nya sendiri sini ya, saya buat. Nah, ini kan ada cowokan ini nih. Cowokan ini nih, seperti di sini. Saya masukkan di sini. Nah, di sini. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini sudah jadi sebagai adaptor untuk ke blok untuk memasang karbu, dudukan dinamo, dudukan koil sudah selesai. Nah, tahap berikutnya kita akan membuat dudukan mesin ya, kita buat track-nya nanti. Nah, untuk
Anda yang berminat untuk mengoprek mesin rumput menjadikan mesin RC, simak video saya yang